tentang akta parlimen berpenggal tetap. Apa yang dia maksudkan sebenarnya adalah kecuali dalam dua keadaan yang luar biasa, setiap parlimen, kalau katakan akta ini mengikat parlimen ini, maka parlimen ini akan terus berfungsi sampai sampai bila? Sampai 18 Disember 2027, iaitu genap 5 tahun daripada hari pertama ahli parlimen mengangkat sumpah dan bermula kerja. Dalam keadaan sepanjang ini, itu akan yang jadi ketetapan. Kita semua akan membuat perancangan mengikut itu dan pilihan raya ke-16, umum PRU ke-16 akan lebih kurang jatuh pada Februari 2028. Apakah dua keadaan yang boleh membolehkan pembubaran awal? Pertama, kerajaan hilang keyakinan. Kerajaan telah ditewaskan. Kedua adalah 2/3 daripada ahli parlimen bersetuju bahawa pilihan raya awal harus diadakan. Maka Perdana Menteri boleh pergi menghadap di istana untuk dapatkan restu yang di-Pertuan Agong. Apa yang kita boleh buat untuk menutupkan SD adalah kalau kita ada satu akta Parlimen Berpenggal Tetap, Fixed Term Parliament Act, kita perlu definisikan apa yang menjadikan kehilangan majoriti. Jadi dalam itu, kita boleh tetapkan tiga perkara yang paling asas. Lulusnya satu usul tidak percaya. Gagalnya satu usul percaya. Tewasnya satu beranjawan. Dalam tiga keadaan keadaan ini, kerajaan dipastikan bahawa telah hilang majoritinya. Dan